kita jumpa lagi dalam sesi ke-10 iaitu pemfaktoran bagi pendaraban silang. Okey, kita akan gunakan konsep pemfaktoran untuk darab silang. Okey, soalan yang diberi untuk soalan nombor 6 iaitu okey, 5x kuasa 2 tolak 9x tolak 18. Okey, ini soalan untuk nombor 6. Okey, apa yang kita perlu buat ialah okey, kita cuba check dulu yang di bahagian hadapan, maknanya 5x akan darab dengan x. Manakala untuk 18 di belakang, okey, kita cuba test lah. Okey, kita cuba 1 kali 18, okey, 2 kali 9, 3 kali 6. Okey, yang mana satu kita nak pakai untuk dapatkan yang di tengah itu negatif 9. Okey, cuba kita tambahkan 18 tambah 1 dapat 19. 9 tambah 2 kita dapat 9, 10, 11. Okey, 6 campur 3 kita dapat 9. Jika kamu tengok antara 3 ini, ini yang paling sesuai untuk dapatkan di tengah ini. Okey, so kita cuba buat darab silang. Okey, cikgu guna warna merah pula. Okey, kita buat pendaraban silang dekat sini lah ya. Sengit sikit. Okey, kita ada 5x dengan x. So, kita akan pakai yang inilah. Okey, yang sesuai. Okey, jadi kita ambil 6 dengan 3. Okey, kita akan darab silang. Okey, yang ini darab bawah kita dapatlah 5x kuasa 2. 6 kita kali dengan 3 kita dapat 18. Okey, sekarang cuba kita darab silang pula. Yang ini, okey, kita darab kat sini kita dapat 15x. Yang ini pula kita dapat 6x. Okey, apa yang kita nak dapat kat tengah ini ya? Negatif 9x. Maknanya dekat sini mestilah operasi tolak, sini operasi tambah, sebab 6 bila tolak dengan negatif 15 kita akan dapat negatif 9x. Maknanya dekat sini kamu perlu letak operasi tolak dan sini operasi tambah. Okey? So jawapannya ialah, okey, kita akan ambil yang di atas ini dengan yang di bawah. Itulah kita panggil pemfaktoran. Maka jawapannya ialah 5x tambah dengan 6, satu lagi x tolak 3. Inilah jawapannya. Okey, jika salah tak mengapa, janji kita buat pembetulan. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu Ojah Rezah sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Jumpa lagi. Bye.